Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suasana pagi di showroom kita. Ini jam menunjukkan jam 8:30. Showroom kita masih mau buka dari jadi showroom kita itu buka dari jam 8:30 dan tutup pada saat jam 5 sore. Silakan datang pada saat jam kerja. Jika jenengan mungkin naik angkutan umum, datangnya malam hari atau mungkin pagi hari, showroom kita belum buka, itu silakan nanti janjian sama kru kita atau jenengan bisa langsung datang ke showroom Prabu Motor yang ada di gudang 2, yang di sana banyak yang jaga ya. Meskipun tiap gudang itu ada yang jaga, tapi kalau yang di showroom lama, gudang 2 itu yang jaga full atau banyak yang jaga. Nanti biar jenengan diantarkan ke rest area atau rumah singgah. Jadi di tempat kita di Prabu Motor itu menyediakan rumah singgah yang mana itu dipakai untuk konsumen yang dari luar kota ataupun luar pulau yang ingin istirahat ataupun tidur di Prabu Motor, dan itu gratis ya, tidak dipungut biaya. Adapun nanti kalau pagi hari itu ada yang akan mengantarkan sarapan meskipun seadanya. Dan di tempat kita di Prabu Motor itu memfasilitasi beberapa metode pembelian, bisa secara cash, bisa secara kredit, bisa cash tempo tanpa bunga, dan juga bisa tukar tambah. Silakan dipilih yang mana, silakan disampaikan di awal ya. Ini ada Pajero Dakar 2017. Cuma ini titipan punya teman saya ya. Jadi nanti jualnya apa adanya. Jadi jenengan cocok langsung dibawa pulang, bayar bawa pulang. Kalau Dakar berarti sudah ada sunroofnya itu ya. 2017 KM-nya 78.000. Untuk pajaknya 5 jutaan, platnya lokal L Surabaya 2017, harganya murah meriah. Ini 368 juta. Kalau di pasaran masih 400 koma, itu pasti. Ini jualnya murah. Yang minat monggo, 368 juta saja. Murah meriah. Jauh di bawah harga pasar. Ini ada Wuling. Wuling Convero, ini harganya murah meriah 2018. Harganya cukup 89.500. Yang minat monggo. Kapan lagi ada harga segitu? Yang minat merapat, kondisi juga bagus. Cuma tinggal moles saja ya. Kalau siap pakai. Interior kurang lebih seperti itu. Yang minat monggo, merapat. Ada Innova Solar 2012, harganya cuma 190 jutaan ya. 12-13an, ini Matic tipe G Solar. Yang minat monggo. Ada Avanza, platnya lokal AE ya. Untuk tahunnya 2000-nya 14-an, tipe G, naik turun 14-an. Matic, barangnya bagus, harganya 119.500. Yang minat monggo, barangnya bagus ya, udah ada tipenya juga. Avanza-nya barangnya terawat. Yang minat silakan. Ada Jazz RS GK5 2014, harganya murah cukup 186.500. Yang minat monggo, ini manual transmisi. Jazz RS GK5 warnanya merah. Untuk pajaknya sendiri sekitar 2,5. Ada Mobilio RS ya 2018, KM-nya masih 20.000, cuma baru aja masuk. Nah, itu baru masuk, pak sopirnya masih di sana. Dapat. Ini ada Brio. Tipenya E, ini Matic transmisi ya. Kalau Matic lebih tinggi daripada yang manual untuk jenis Brio. Ini 2020-an, harganya 159 juta. Ya minat monggo. Ini ada R3, platnya lokal AI Ponorogo. Ini juga punya tetangga showroom bekas Bapak Pamong ya. Ini manual transmisi. Ini untuk tahunnya berapa gitu deh. Ini baru datang soalnya. Tahunnya sekitar naik turun 14-an. Kondisi terawat. Ini harganya 119.500, ya minat monggo silahkan. R3-nya. Tipenya juga tipe tinggi ya. Hai, lokal. Ini ada Terios. Ini ada Innova Solar untuk tahunnya 2006-2007-an ya. Ini manual solar tipe G, harganya 140-an ini, baru masuk soalnya. Ya minat monggo. Ini ada R3 ya, tipenya sport, masih dipakai 2 tahunan. R3 yang tipe sport varian tinggi, ini manual transmisi. Ini harganya kita jual 180
7 juta ya, minat monggo silakan spotnya. KM-nya naik turun ya, naik turun 50-an. Ya, Terios ya, tipenya TX Adventure. Jadi yang Terios varian tinggi. Bukannya TX biasa, ini Matic transmisi. Harganya 126 juta tahunnya sudah muda. Kita 2012-12an ya, yang minat monggo rapat. F3 GL 2015-an ada BRV, kita juga sangat banyak sekali BRV. Manual Matic ada semua BRV ya. Ada Avanza, Veloz. Ini juga ada R3 lagi, 15. Ada Mobilio ya, untuk tahunnya 2016-17an. Punya E, ini manual transmisi tipe E ya. Tipe E, varian yang lumayan tinggi. Ini harganya murah, cukup 139 juta. Ini ada Xpander Sport ya, masih dipakai 2 tahunan. Ini manual apa Matic kita tengok dulu, variannya Sport ya. Oh manual, varian Sport KM-nya juga rendah, sekitar naik turun 40-an naik turun itu KM-nya. Harganya murah, cukup 213 juta ya, minat monggo silakan Xpander-nya. Ini ada Civic Turbo yang hatchback ya. Civic Turbo hatchback, platnya F Bogor. Yang minat monggo, Matic transmisi, KM-nya juga masih yang terendah. Ini bekasnya teman saya sendiri. Totalnya 2017-18an. Nah, turun itu ya. Harganya 365 juta. Yang minat monggo silahkan Civic-nya. Ini ada Honda Jazz RS, tahunnya 2015-an. Ini manual transmisi, platnya AE. Udah jan, kita istirahat dulu ya. Ini harganya 189 juta. Aminat monggo. Ada Brio 2015, 100-an ya. Tipe E soalnya. Aminat monggo. Manual ya, ada 90-an juga ada. Dan ada pun yang perlu jenengan perhatikan ketika jenengan beli mobil di Prabu Motor, itu tergantung kesepakatan panjenengan dengan kru marketing kita ya. Kalau belinya apa adanya, belinya obral, itu otomatis jenengan tidak ada atau tidak kita fasilitasi untuk pembenahan. Jika jenengan menghendaki untuk pembenahan berarti ada biayanya sendiri. Cuma kalau jenengan belinya normal, itu kita fasilitasi pembenahan gratis ya. Semua untuk pembenahan gratis. Dan juga masih mendapatkan fasilitas garansi. Garansinya yaitu meliputi garansi mesin, kaki-kaki, garansi transmisi, garansi bekas banjir. Dan yang paling utama surat-surat itu kita garansi 100%. Jadi mau jenengan beli obral apa adanya, mau beli normal, itu surat-surat kita garansi 100%. Jadi kita tidak main-main untuk masalah surat. Jadi itu memang haknya panjenengan. Sebab itu meskipun nanti kerugian kita yang nanggung jika ada apa-apa dari surat-menyurat, itu akan kita ganti. Misalkan BPKB terindikasi palsu ataupun dan lain sebagainya. Adapun mobil-mobil yang masuk ke Prabu Motor itu sudah melewati 4 kali pengecekan ya. Jadi insya Allah untuk surat menyurat aman. Ini ada Blazer ya. Blazer kemarin sudah kita review dan sempat mau dibeli oleh teman kita sendiri, cuma belinya belum bisa pulang. Akhirnya ini kita posting lagi, kita unggah lagi. Ini manual transmisi, ini sudah full modif, cuma ini kita obral ya. Jadi jualnya kita apa adanya. Harganya murah, jauh di bawah harga pasar. Ini modifnya aja sudah habis berpuluh-puluh juta. Ini kita jual cuma 36 jutaan. Jenengan dengan harga 30 jutaan sudah dapat mobil segagah ini. Platnya juga lokal lagi. Bannya ini masih baru dan ban mahal, ban pacul namanya, ban offroad. Yang minat silakan, silakan dicek, cocok silakan dibawa pulang. Interior dalam kurang lebih seperti ini. Pajaknya murah, 1 jutaan. Ada Honda Jazz, platnya B, tahunnya 2007, Matic ya. Matic, ini yang edisi yang MMC ya, peleknya udah beda. Ini Matic transmisi warnanya juga merah, favorit. Harganya murah cuma 79 juta saja. Yang minat monggo merapat.
Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Ada Panther 2002 mas ya? 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 2002 ya? 2002. Ini ban-bannya masih lumayan baru, kondisi juga terawat. Kita tengok ya. Masih ngaleng. Masih tipis. Kondisi bagus ini paknya. Lokal lagi. Harganya 87 juta saja. Yang minat silakan. Yang cari barang bagus, monggo. Meskipun tahun tua, tapi barangnya bagus ini ya. Kelihatan dari gambarnya. Juga ada Avega. Ini tahunnya muda, platnya juga lokal lagi. Matic transmisi. Harganya ini 108 juta ya. Di harga 90 jutaan pun juga ada Avega-nya. Tapi yang 90-an itu 2012. Ini Matic juga, platnya juga lokal soalnya. Yang minat monggo, Avega-nya. Ini ada Xenia all new ya. All new 2012, harganya murah, ini cuma 95 juta. Yang minat monggo, Xenia all new-nya. Ini manual transmisi untuk KM-nya. Akinya sayangnya dilepas. Nah, untuk biar awet malah, biar tidak ngedrop, aki dilepas itu. Yang minat monggo Xenia-nya. Akinya juga udah racing. Ini ada Serena, platnya lokal AE, harganya 76.500.000. Yang minat monggo platnya AE ya. Atas nama ini tetangga saya sendiri. Tetangga showroom ya. Terus namanya yang minat monggo, jadi KTP insya Allah ini bisa pinjam. AE-nya Ponorogo. Serenanya yang minat silakan. Ini juga ada Avanza, platnya lokal. Aki Avanza lama kita sangat banyak sekali, tinggal pilih. Ada yang 70-an, ada yang 80-an, sampai 90-an koma juga ada. Ini ada Corolla Altis. Harganya 64 juta. Platnya B. Ini Matic transmisi. Tahunnya 2000 ke atas ini ya. Ini baru datang soalnya. Kondisi terawat, barangnya bagus. Meskipun di bawah tahun 2010 ya. Kondisi bagus, Matic transmisi. Ada Grand Livina XV, tahunnya muda. XV ya, varian tertinggi. Ini manual transmisi, harganya 109.500. Yang minat monggo. Silakan Livina new-nya. Ada Avanza 2006-2007, manual transmisi tipenya G, harganya 79 juta. Yang minat silakan Avanzanya manual transmisi. Yang minat monggo. Baru datang. Dan Innova kemarin, apa? Taruna kemarin ini ya, harga 60-70 jutaan ini 2006 ya, bukan 2004. Kemarin kita salah tahun. Yang benar tahunnya 2006, jadi tahunnya muda, Taruna Oxy. Ada APV Arena ya, tahunnya 2008, harganya 70-an ya, 70-an koma mas ya. APV, nah, saya dikunci. APV Arena yang benar monggo. Ini stiker-stiker juga banyak sekali. Ini ada kuda. Kuda ini diesel ya. Ini manual transmisi, harganya kita jual 39 juta saja, diesel, kuda diesel. Tipenya Exit. GLS Exit itu ya. Ini platnya AD lokal, cuma dia pastinya off 2 tahunan. Ya benar monggo kudanya. Jualnya apa adanya obral ini. Ini ada Xenia ya. Xenia ini yang tipe tinggi, tipe sporty ya. Ini tahunnya 2007, harganya murah cuma 69.500. Ini kita obral juga. Ya minat monggo, manual transmisi mumpung baru datang. Ada Innova tipenya G, bahan bakarnya solar, ini manual transmisi. Kita review singkat aja, yang penting jelas ya. Ini harganya kita jual 135 juta. Ya minat monggo. Innova solarnya 2005. Ini ada Mobilio 2017 tipenya E ya, ini manual transmisi, harganya murah meriah. Ini obral cuma 144 juta, murah meriah ya minat monggo. 2017 facelift tipe E soalnya. Untuk KM-nya kita tengok itu 78.000. Yang minat silahkan Mobilionya. Mata sipit ya. Bapak Irma Jember Pak ya? Saya Jember Pak. Berapa kali kesini? Dua kali ini ya. Kemarin BRV. Ini BRV juga. Ya. Siap. Nanti nego. Monggo Pak. Berdua sama Bapak ya. Siap. Makasih Pak. Ya. Ada R3 GX Matic ya. R3 GX Matic. Tahunnya juga muda. Ini harganya 100
140-150-an itu ya naik turun. Baru dapat lagi.